Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis launching Rumah Sakit Edukasi COVID-19 yang diprakarsai oleh Sri Kandi Tangguh Batubara, STAR, yang terletak di Kelurahan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Rumah Sehat Edukasi Relawan COVID-19 dilengkapi dengan tempat cuci tangan, ruang sterilisasi, cek suhu badan, dan beberapa liter hand sanitizer hasil dari racikan perempuan Tangguh Batubara. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis sangat mengapresiasi inovasi tersebut. Polres Batubara siap membantu pengadaan bahan sanitizer dan menghimbau Pemkab Batubara memperhatikan relawan wanita COVID-19 pertama yang ada di Batubara. Menurut Ketua STAR Batubara, Sri Kandi Batubara melakukan ini untuk membantu Pemkab Batubara dalam pencegahan penyebaran virus corona. Ketua Komunitas Pemuda Peduli Sosial Batubara atau KP2S Batubara, Irham Guntara, juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Mari bersama jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta terapkan physical distancing. Kita bisa lawan corona. Saya Kapolres Batubara bersama Ketua STAR meresmikan rumah relawan COVID-19 virus corona, yang mana rumah ini dijadikan rumah sosial yang membuat seperti hand sanitizer, masker, yang intinya membantu masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Batubara, terutama kaum-kaum duafa. Nanti hasil dari kegiatan para relawan ini akan kita bagikan ke kaum-kaum duafa. Program lain-lain ada yang kita lakukan selain ini, Bapak? Pada intinya ini adalah untuk membantu warga kita, masyarakat kita Batubara yang difasilitasi oleh relawan Kabupaten Batubara, relawan COVID-19. Motivasi kami untuk melakukan ini adalah membantu masyarakat yang sangat susah mendapatkan hand sanitizer, masker, sabun pencuci tangan, disinfektan, dan yang lain-lainnya. Kepada pemerintah, kami meminta untuk binalah kami sebagai relawan, karena kami juga mau ke setiap desa itu ada relawan-relawan untuk pencegahan COVID-19. Kami menunggu para dermawan yang mau menyumbangkan alkoholnya, glaserin, H2O2, dan yang lain-lainnya. Kami siap membantu untuk membuat hand sanitizer kepada setiap desa atau camat, dan mereka nanti yang akan membagikan kepada masyarakat. Artinya yang dilakukan ini murni memang dari swadaya? Ya, ini murni dari kami, dari para dermawan juga yang telah memberikan sumbangannya, inisiatif kami untuk melakukan rumah edukasi pencegahan COVID-19. Permasalahan corona virus COVID-19 ini sudah sangat mengkhawatirkan di level Batubara, yang update informasi terakhir telah bertambahnya beberapa ODP, warga masyarakat Batubara. Jadi, saya selaku Ketua KP2S Komunitas Pemuda Peduli Sosial selalu mendampingi pihak STAR untuk terus berkontribusi, baik itu dalam mengedukasi para masyarakat terkait cara pencegahan dan pemutus mata rantai COVID-19. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.